Kalau nggak kaget, aku datang. Kagetlah, bilang ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Kos Entertainment semua. Saya akan terus mengucapkan terima kasih kepada kawan semua selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton video yang like, komen, dan subscribe. Oke kawan, sekarang ini adalah sahur terakhir, puasa terakhir di tahun 2021 ini ya. Saya lagi di depan kos teman saya, sahabat saya, itu sahabat tempat kerja, Rolly. Nih, tapi dia mungkin kayak masih tidur kawan, ini ada burung nih di depan kosan dia, motornya masih di sini. Oke, sekarang udah 3:30, kita mau ketemu langsung. Tadi saya beli makanan ini kawan, bawa makanan, tapi cari makanan untuk sahur udah tutup semua karena orang udah mau lebaran, besok pagi udah mau lebaran, jadi udah tutup semua ya. Jadi kita lihat di dalam ini, di dalam kos dia ini, adakah makanan yang harus bisa dimakan. Kalau enggak, jadi berarti kita makan ini aja. Oke kawan, semua kita lihat ya, kita ketuk pintunya. Rolly, wih, bangun mo, wih, dia bangun loh, hah? Apa ini? Ya mau sahur aku, mau sahur aku sini. Tuhan kira Allah, ini kosannya, simpel ya, tempat tidurnya simpel, enak gitu. Nah ternyata ada kulkas gitu. Tuhan, kawan-kawan lihat nih. Kulkas ya Allah lengkap ya minumannya. Jadi alhamdulillah ada kulkas, ada minuman. Jadi kita nggak repot-repot beli makanan lagi keluar nih. Aku mau sahur sini. Tadi aku mau beli makanan, tapi nggak ada orang jualan lagi, serius. Apa yang bisa dimakan di sini yang kita masak nih, Rol? Ah, aku mau buat konten sahur bersama sahabat. Tapi aku beli makan nih tadinya. Citato. Air mineral, aqua nih, di mana nih, Indomaret, sama buah aja. Rencananya sih mau makan tadi, tapi nggak ada yang jualan. Jadi gimana? Oke, jadi gimana Pak? Ada makanan nggak? Makan yang ada. Ya. Apa lagi? Mantap ya kosannya, serius. Ngasih alamat kos, hampir aku tersesat. Tapi ada sarden gak kawan? Atau kita masak sarden aja lah, enggak? Masak sarden kita? Nasinya? Nasinya apa? Nasinya ada. Ada nasinya? Terus? Buat apa kamu tuh? Teh manis dulu ya. Buat teh manis, oke kawan. Lihat nih kosan dia, nih komputer. Berarti dia nih anak game dulu nih. Ini untuk apa nih dulu game? Hah? Iya. Iya. Simpel, cuma lihat dari sini. Coba dari sini kawan. Nah, dia masuk langsung ke tempat tidur. Nah, lah, selesai. Inilah kosannya. Oke, kan kawan, kita mau masak dulu ya. Ikutin ya. Kita mau masak sarden. Jadi kan kawan, kita mau masak sarden aja nih ya. Kita mau masak sarden nih, beliau lagi buat teh, kita tahu kan. Lagi buat teh. Step sahur mau buat teh terus, Rol? Iya. Hah? Iya. Buat teh terus tuh sahur itu. Sebanyak itu habis tuh. Enggak lah. Ini kan buah ya. Aduh, oke, makasih kali dia sekalian buat teh untuk aku, kawan. Memang berarti udah bangun lah buat teh tadi ya. Nih, Ayolah kita masak lagi. Ah, ada mie juga tuh, tapi kita mau masak sarden aja lah. Kita mau masak sarden ya. Tidak tahu sardennya mau diapain, soalnya nggak ada cabai kawan. Di kosan ini nggak ada cabai. Coba lihat nih. Tapi bagus lah kosannya, bagus sekali nih. Banyak lengkap nih. Di kulkasnya kawan. Lengkap anak kos. Ayo. Kawan. Lihat ya, Nindi lagi masak sarden ya. Jadi ini tempat tidur, coba lihat kawan, ini tempat tidur ya. Nah, ini kompor ya. Ini kompor ya. WC-nya mana? WC. Oh itu. Oh, WC-nya sana kawan, di luar. Di luar ya. Ini kita mau masak simpel aja hari ini ya.
Jadi sardinian ini buka. Aku enggak tahu Nasi Cinta di mana tadi, soalnya aku tengok magic gumnya enggak ada doh. Magic gumnya ada. Tapi enggak ada nasi. Scan. Oh, jadi gitu aja nyo. Jadi gitu aja kawan. Dia masak cuman goreng aja. Wih, jangan bilang kalau ini sarden hadiah beras. Jangan bilang itu sarden hadiah beras ya. Macam dicuci muka lagi nih, Bukit Harapan. Apa lo nggak kaget? Aku datang. Kagetlah, bilang ke. Ya kan aku minta alamat kosanmu. Ya udahlah. Tadi aku cari makanan, serius gak ada doh, ronde tutup. Jadi aku langsung sini, karena tadi kalau gak ini kita cari makan di luar aja, makan di luar. Nanti aku lihat. Ada sarden, ini udah sekalian aja kita masak sardennya. Rencana mau makan buah aja sahur tadi. Ini efek kita gak pulang kampung, serius. Kita udah berapa kali lebaran kita gak pulang nih Rol, selama kerja ya Rol. Mau udah berapa tahun Rol gak pulang kampung? Kalah Bang Toib. Kalah Bang Toib, kalah Bang Toib, serius ya kawan. Kita tuh kerja di... kita gak pulang, besok ya kita vlog. Waktu lebaran ini besok kita vlog, ini tempat kerja, cari makan. Karena lebaran pertama kayaknya gak ada makanan, jadi aku mau ngadu ke tempat kerja aja besok kawan, kita vlog. Yang pertama ke tempat kerja aku ya. Ya nih, udah selesai? Udah. Nah, terus nasinya? Wis, ini kucing. Kucing ini, kucingnya temanmu ya, Rol. Tapi lengkap ya. Salah deh kok ya, ada minyak kayu putih. Ya, lengkap kawan, serius. Oke, ini nasi dari mana nih? Nasi dari mana nih? Dapat. Kawan, aku gak tahu ini nasi dari mana. Tapi enak. Masih dingin. Berapa hari ini nasi ini nih? Baru tuh. Hah? Baru. Baru? Iya. Ya baru berapa? Berapa? 2 hari? 3 hari? Panas tuh. Bilang dulu. Tadi malam aku beli. Tadi malam? Nasi KFC itu? Hah? Nasi KFC itu? Tadi sore. Malam juga. Tadi sore. Iya. Ayolah. Ya, wis. Jadi kita makan, tapi aku di mana nih taruh kameranya? Nih, kawan. Kita makan. Tapi aku taruh kameranya dulu ya. Oke kawanku, kita lagi mau makan ya. Jadi kawan-kawan, kita mau makan. Tapi gak ada cuci tangan, mana cuci tangan? Kita mau makan masakan si Roli ini. Inilah kosannya, apa adanya kawan. Aduh, alarm aku. Hidup gak ya? Sekarang udah pukul 3:30 ya. 3:30 4 pagi. Simpel. Kalian lihat kawan nih, simpel kali masakannya. Itulah yang kami makan sekarang. Jadi kerupuk. Ya ada kerupuk ya. Ada bawa kerupuk ya. Mau tiap hari masak terus dong? Enggak dah. Ini perdana dia masuk YouTube aku. Soalnya dari kemarin lagi mau ke kos dia kawan, tapi aku tak ingat tadi malam, besok puasa terakhir. Puasa terakhir gak ada ke kos dia. Tapi dia udah buatkan aku tehnya sekalian. Sekali weh cok. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita coba ya kawan. Mana?
enakkan aja lah. Ini rasanya tumpah. Ini namanya sahur barbar. Ini namanya sahur barbar coba. Ambar. Gak ada rasanya apa-apa. Seharusnya ada cabai, Ron. Iya kan? Baru enak. Apa gak apa? Kita syukuri apa yang ada. Gimana bilang di sini, Ron? Ini sahur terakhir di Ramadan tahun 2021 bersama sahabat, oke? Kawan-kawan jangan lupa sahur juga ya. Enggak ada rasa cabai, enggak ada rasa asin. Enggak ada rasa manis ya. Oh, ambar aja sih, Ron. Pasal nanti. Hah? Kuat nak pasal nanti. Kuat. Masak mie goreng kan ada. Kenapa enggak ada cabai sedikit pun sini? Kan ada kulkas. Blendernya? Enggak ada. Blender mah. Besok ya aku bilang. Besok? Karena besok gak ada puasa lagi doh. Ini puasa terakhir. Abang sini nak bilang kan. Seharusnya dia menyediakan kan, PK kan. Kan yang kan. Jadi kita mau makan sarden mentah pakai nasi. Sama cita atas kan? Iya. Cita atas yang aku beli tadi. Yang aku bawa. Kita makan buah aja kawan. Ini aku bawa buah tadi ya. Indomaret juga. Oke. Ini buahnya enak nih, Kak. Kumlet. Harga 10.000 di Indomaret kawan. Enak. Muka makan sahur baik terus. Iya. Iya. Oke kawanku, itulah kegiatan aku hari ini, bangunin kawan sahur sama bawa makanan, tapi makanannya dikit bawa, sekarang ditutup ya. Jadi kita masak di sini, masak sarden. Oke, jangan lupa di like, komen dan subscribe ke kawanku, tunggu video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.